Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78 dan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-72 tahun 2024, Satpolairut Polres Malang pada Jumat 5 Juli beberapa minggu yang lalu mengadakan tasyakuran dilanjutkan kegiatan bakti sosial kepada para nelayan yang ada di perairan Pulau Sempu, Dusun Senang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, dan Kabupaten Malang. Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, Bhayangkari Satpolairut Cabang Malang bersama dinas terkait memberikan bantuan sembako kepada puluhan nelayan yang ada di perairan Pulau Sempu Senang Biru. Rasa kepedulian yang diberikan ibu-ibu Bhayangkari Satpolairut Cabang Malang kepada para nelayan Pantai Senang Biru ini memang sangat patut untuk diberi apresiasi. Kasat Polairut Polres Malang AKP Slamet Subagio menyampaikan, di peringatan ulang tahun Bhayangkari ini, ibu-ibu dari Bhayangkari Satpolairut dapat berpartisipasi dengan memberikan bantuan kepada nelayan dan mengucapkan terima kasih dan dukungan dari semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih atas hadirnya para undangan sekalian, Bapak Ibu, dalam rangka tasyakuran hari ulang tahun yang ke-78 Bhayangkara tahun 2024 ini di Mako Satpolairut Polres Malang. Tentunya kami mohon doa restu biar kami lebih baik lagi bekerja secara profesional khususnya di daerah pesisir Kabupaten Malang. Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Pembina Bhayangkari Satpolairut Polres Malang, Komandan Pos TNI AL Senang Biru, Ketua KRPH Sumber Agung, Ketua Pengelola Wisata, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Provinsi Jawa Timur, tokoh masyarakat, dan kelompok nelayan. Ketua Bhayangkari Satpolairut beserta anggotanya dan juga anggota jajaran Satpolairut Polres Malang. Dari Kabupaten Malang, kontributor mengabarkan.